Hai guys, kembali lagi bersama gue Browin. Di video kali ini gue bermain Matchmasters ya guys. Dan akhirnya gue tidak sengaja guys kecanduan bermain game ini anjing. Oke, ini gue coba ya. Kita PvP bermain melawan 10 player, bukan sih, 9 player dari 10 orang. Siapakah yang akan menang guys? Ini game simple yang dikompetisikan guys. Jadinya ketagihan juga nih. Susah juga menangnya guys. Oke, sebelumnya sih gua udah menang-menang beberapa kali ya. Kita coba record sekarang karena gua masih belum bosen guys. Alright, langsung kita slash. Oke. Sambil mikir guys, sambil lihat musuhnya guys, lawannya gimana. Gua masih ranking 3, kalian bisa lihat di sini. Ranking 3 kan di atas. Ada 6 kesempatan. Oke. Okay. Right, 6. Satu lagi move gua yang bisa gua lakukan. Enggak adakah yang bisa jadi 4? Gua hammer lah. Biar nambah aja kesempatan buat mengeluarkan ultimate nanti, guys. Ultimate sih anjing. Apa sih namanya? Booster lah. Boosternya itu gua pakai si bebek kolonel ini ya. Gua dapat itu sebelumnya dari memenangkan mode ini guys. Kalau ranking 1 kita mendapatkan booster yang lebih bagus gitulah ya. Gua udah out of moves. Oke, gua menunggu waktunya selesai. Gua masih ranking 5, masih aman sih guys. Skor gua 231 ya. Oke, kelar. Oke, yang pertama kelar. Rumble ini round yang kedua. Oke. Okay. Gua belum bisa menang ini. Skor gua di bawah, guys. Oke, okay, gua berusaha melihat celah apakah ada yang bisa gua geser dan mendapatkan lebih banyak skor. Gua activate ini kolonel bebek, guys. Oke. Okay. Skillnya meriah, masterful. Alright. Oke, okay. Ini mode yang bikin gua ketagihan guys. Ini kayak main auto chess sih kemarin. Rasanya, feelingnya guys, kayak lumayan sih. Bikin semangat juga. Oke, okay, gua udah rank 1 di sini. Bisakah gua bertahan guys? Ini ketat sih. Musuh yang kedua ini 90 skornya. Oke. Okay. Kita tunggu waktunya kelar. Right. Final round sekarang guys. Oke. Okay. Let's do this. Oke, okay. Gua geser ini. Oke. Okay. Mantap, kita bisa-bisa juling guys, lihat ini guys. Oke, okay, activate. Charge. Alright. Oke, okay, meriah sekali guys. Super. Oke, okay, 3 move gue yang tersisa. Alright. Gimana ini biar lebih banyak guys skornya guys. Mudah-mudahan bisa menang guys. Oke, okay, 1 move tersisa guys. Ayah. Pasrah gua. Padahal waktunya masih banyak. Aduh, kalah dong gua guys. Oke lah, gak apa-apa. Kan bener kan, kalah jadinya. Terlalu cepet-cepet gue guys. Terlalu buru-buru, harusnya gue lebih sabar ya melihat celahnya ya anjing. Gue terlalu berburu-buru anjing. Oke, kayaknya udah benar-benar kalah ini. Rank 3 gue guys. Oke, gak apa-apa. Rank 3 masih dapat hadiah ya. Oke, okay. Eh, apa ini? Ini gua sih masih newbie sih guys. Masih belum punya banyak stiker ya. Studio unlock. Itu maksudnya studio apa? Kita point of view awam aja guys. Alright, masih di tutorial di sini. Gua disuruh ngecek emoticon. Kapan kita bisa ngeluarin emoticonnya guys? Gua belum lihat sih feature-nya di pas main. Mungkin pas duel aja mungkin ya.
ini Rumble 10 players kayaknya nggak ada sih. Oke, gua coba lagi sekali guys. Match Rumble lawan 10 players termasuk gua di dalamnya. Ini dia kan, gua pakai itu tadi ya, habis guys. Ini gua coba pakai yang ini, kayak karakter di Bugs Alive kan. Yang ulat besar itu yang nggak bisa jadi kupu-kupu. Alright, gua memakai booster ulat hijau ini, ulat gendut anjing. Alright, match rumble. Oke, udah mulai. Kita awal-awal penuhin ya guys bintangnya biar cepet ngeluarin skill boosternya. Oke, bisa. Bisa skill booster. Tinggal sekali lagi gua perlu bintangnya guys. Anjing. Gak bisa dong ngeluarin skill sekarang. Oke, dapat extra move. Oke, kayaknya gua lihat nih. Mana guys? Mata gua tidak bisa melihat celah yang bagus. Gimana ini? Kalian mungkin bisa lihat. Alright, ini dia. Oke, activate. Bisa gua aktifkan guys. Dan oh, skillnya kayak gitu ya. Dia makan skillful. Menarik. Oke. Gimana lagi satu ini? 4 detik kan nih. Oke, ngawur lah. Ya, itu padahal ada bintangnya. What the heck, bro? Kenapa gua enggak geser bintangnya, anjing? Lumayan nambahin solar bensin buat ngeluarin skill. Oke, kita mulai lagi. Fokus cari yang 4 guys. Oke, bintangnya bisa diempatin. Diempatin lagi. Alright, nice. Oke, kita memimpin jauh sepertinya guys. Ini belum final round dong. Gua gak sadar ini baru round yang kedua. Oke, ini kayaknya sih cerah guys. Oke, mantap. Oke, ada yang extra move lagi. Tenang guys, tenang gua. Gua tenang. Ada lagi kah extra move? Oke, kita penuhin lagi nah. Activate. Skillnya kita aktifkan lagi. Alright. Skillful. Oke. Banyak sekali guys move gua. Ini kayaknya gua terlalu hoki kali ini guys. Gua jauh meninggalkan musuh gua. Skor gua 200 ya. Oke, masih bisa ditingkatkan lagi sebenarnya. Tapi waktunya sudah habis anjing. Alright. Final round sekarang. Hey. Ini belum kelar ya, gua gak sadar guys. Oke, ini final round, ini penentuannya guys. Oke. Kita keluarin skill pertama lah. Alright. Dimakan semuanya dong. Alright, super. Oke. Extra move lagi kan. Ini hoki gua lagi keluar guys. Extra move. Oke. Activate lagi dong. Kita jauh meninggalkan musuh-musuh gua di belakang guys. Alright, extra move lagi dong. Ini kalau hoki keluar ya kayak gini ya, menangnya kejauhan. Oke, kita hancurkan ini biar kepake aja guys. Daripada kebuang nanti. Alright. Oke, okay. Another extra move bro, skillful. Enggak sih, hoki aja bukan skill ini. Oke. Okay. Skillful, time's up. Hey, udah habis aja guys waktunya. Gua enggak berasa nih mainnya. 369 ya. Tumben-tumbenan gua dapat skor jauh kayak gini, guys. Oke, okay.
menang itu menyenangkan, tapi gameplaynya juga menyenangkan, guys. Menang itu bonus aja sih. Alright, we got this new unlock di ID gua. Itu monyet ya. Skillnya kayak gimana sih? Ini bakalan banyak booster-boosternya dong. Ini bisa dicoba-coba ya, guys. Mungkin itu aja, guys, untuk video kali ini ya. Gua ingin menunjukkan pada kalian bahwa game ini itu asik banget, guys. Oke, patut dicoba ya. Alright, thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. And see you guys in the next video. Bye. Have a good game.